Kali ini, kita bakal makan pempek di tempat baru. Namanya Pempek Cawan Putih, lokasinya di EDD Pik 2. Tempatnya gak terlalu besar, tapi rapih dan bersih. Langsung aja kita pesan makanannya di sini. Pilihan pempek yang tersedia juga langsung kelihatan nih. Pempeknya digoreng dulu dengan minyak yang kelihatannya baru. Dan nantinya diantar ke meja. Yuk kita cobain. Pertama ada tekwan, 35.000. Kuahnya bening dan gurih. Isinya ada lumayan banyak bakso ikan kecil-kecil. Jamur kuping. Bihun dan lobak. Kalau suka pedas, bisa pakai cabai hijau ini. Lalu ada kapal selam, 30.000. Untuk pelengkapnya sudah ada mie kuning, timun, dan ebi. Di dalam pempeknya ada sebutir telur nih. Bagian luarnya garing. Isiannya gurih dan lembut. Harus ditambahin dengan cuko atau bumbu yang agak kental dan super enak ini. Makanan terakhir, ada pempek isi 5, 45.000. Pelengkapnya cuma timun dan ebi aja ya. Ada pempek kulit yang garing. Pempek lenjer. Pempek bulat, kapal selam kecil, dan pempek keriting yang teksturnya unik. Untuk rasanya, kok mirip-mirip semua ya? Pakai cuko yang banyak, biar tambah mantap. Untuk penutup, ada es kacang merah, 30.000. Agar-agar dan kacang merah yang manis. Di atas es serut lembut yang sudah dicampur dengan sirup. Enak juga untuk jadi dessert nih. Selain pempek dan tekwan, ada juga beberapa jenis snack. Ini menu lengkapnya ya. Mungkin ada yang pernah coba di cabang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Trade Value ya.